Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Indosing Channel. Ya guys ya, Indosing sekarang ada di Chinatown. Ini di pas di Main Road Chinatown. Karena kebetulan akan mendekati Chinese New Year, so seperti biasa Singapura selalu membuat lampu-lampu seperti ini. Karena tahun ini kebetulan dragons, jadi dia buat lambang dragons sesuai setiap tahunnya apa ya guys ya. Bukan setiap tahun dragons dia berganti. Nah tahun ini kebetulan naga dragons, jadi dibuat seperti ini yang di depan saya itu. Very nice. Dan di jalan rayanya juga dibuat lampu ya, sampai ke sana. Menunjukkan 7:30. Nah, jadi di sini 7:30 guys ya. Kalau di Indonesia 6:30. Jadi duluan di Singapura timenya guys ya. Wow, very nice. Ini di bagian jalan rayanya guys ya. Nanti saya akan masuk ke dalam di tempat biasa. Kalau lagi Chinese New Year seperti ini, banyak menjual barang kebutuhan for Chinese New Year.
Oke, kita akan ke sana guys ya, ke dalam. Dan setiap tahun saya juga mengambil video ke sini ya guys ya. Jadi boleh dilihat di channel saya di tahun-tahun yang lalu. Alright, kita masuk ke dalam guys ya. Ke dalam sana. Ya, oke guys, kita lanjut ke sini. Tengok betapa ramainya. Ini masih awal, belum lagi nanti pas masa Chinese New Year-nya. Oke, saya akan membawa berjalan ke di dalam Chinatown. Nah, ini masih di tepi ya, di tepi-tepi. Tengok, ramai sekali guys. Apa yang dimakannya kok cili semua? Bisa sakit perut tuh makan cili. Wah, cili-cili. Jangan lupa subscribe, like my YouTube channel, Indosing channel. Nah, ini kita masuk ke dalam guys ya. Ini di sebelah kanan ini MRT station Chinatown. Di tepi MRT. Kongsi kongsi ni ya, kongsi pacai. Jadi nanti saya pun akan pulang dari sini nanti masuk ke dalam. Alright, so many people. Ini Pak polisinya siap siaga. Thank you, sir. Thank you. Oke, kita jalan sepertinya akan kita memakai umbrella. Oh, saya akan kembangkan umbrella dulu guys ya. Oke, saya memakai umbrella guys karena hujan. Oke, ini tempat penjualan di mana setiap kali
celebrate Chinese New Year para penjual barang, menjual seramai-ramainya. Hujan guys, hujan. Alright, never mind. Guys ya, siapa yang pernah ke sini pasti tahu lokasi ini. Kiri kanan restoran. Ini menjual mainan di lantai ya guys. Serbu guys, kita kesini lagi. Oke guys, inilah perjalanan Indosing explore penyambutan Chinese New Year di Singapura 2024. Sepertinya hujannya tidak akan reda guys ya, semakin lama semakin hujan. So saya hentikan dulu guys ya.
Then thank you so much for watching my YouTube channel. Don't forget subscribe, like, and comment.